bisa bisa juga dia kembali membangun tubuhnya itu sendiri, karena dia kalau kalau selalu letusan dia akan cepat mendapatkan istilahnya tubuh kembali, cuman kemungkinan dindingnya aja, di pinggir dindingnya aja. Ya, bagaimana bisa membangun secepat itu, Pak? Ya, karena kalau kalau selalu letusan, ya pasti dia akan mengeluarkan material-material yang tidak jauh lontarannya, mungkin di sekitar situ saja. Kenapa sih dia bisa membangun dirinya kembali? Nggak seperti induknya, kan? Kalau induknya kan mati itu. Kenapa anak Krakatau ini kok bisa membangun dirinya kembali itu, Pak? Nah, itu dari sejak letusan dulu induknya tahun 1883, itu mereka habis, kemudian dia mencari celah yang lebih ringan. Jadi dari pipa magmanya itu dia cari yang lebih ringan, kemudian muncul kemungkinan di sampingnya mereka. Cuman itu masih tetap aja kaki Gunung Anak Krakatau yang dulu. Induknya sendiri kok bisa mati? Itu induknya kena mati, kemungkinan besar dia lemah untuk mengeluarkannya dari dapuran magma itu atau dari pipanya itu. Dia mencari pipa yang istilahnya yang lebih ringan untuk keluarnya magma itu. Dulu setelah induknya Krakatau meletus, berapa tahun sih anak Krakatau ini bisa menjulang tinggi sampai mencapai 440 meter, Pak? Ya, itu kan ada durasinya dari tahun 1883, kemudian dia lama letusannya, kemudian letusan lagi, cuman tidak sedahsyat yang kemarin kayaknya. Dia selalu supply terus. Mungkin sampai saat ini yang dia dihabiskan waktu tanggal 22, mungkin dari tahun itulah sampai sekarang, karena letusannya tidak sedahsyat ya atau yang dikeluarkan yang kemarin. Tinggi anak Krakatau sendiri bertambah ya, Bang, ya, setelah meletus 22 Desember kemarin, ya. Ya, mungkin juga bisa bertambah karena itu masih letusan, masih ada, dan dia akan mengeluarkan material jatuh di situ-situ aja. Ya, statusnya masih tetap siaga. Kemudian radius juga masih 5 kilo. Itu yang tidak boleh masyarakat yang melintasi sana, baik wisatawan dan juga nelayan, yang diharapkan jangan melintasi sana karena statusnya masih dalam